akhirnya dah lama dah kami menunggu, akhirnya kita umumkan jugalah tarikh konsert kami pada 4, 5 dan 6 bulan Mei tahun 2018. Sebenarnya kami cari tempat yang sesuai untuk persembahan konsert KR25 ni. Kami nak cari kelainan. Pentingnya apa yang kami nak buat adalah penyampaian konsert ini adalah ada penceritaannya tersendiri. Dan sebabnya tunda sampai ke bulan 5 adalah berkaitan dengan tempat. Istana Beri masih lagi dalam proses penaikan taraf, ya. Jadi oleh itu tempat tu masih ditutup dan jadi kita cari tarikh yang sesuai. Tarikh tersebut juga adalah penutup bagi sambutan ulang tahun KRU yang ke-25. Kerana ulang tahun KRU sebenarnya kita mula pada 19 bulan Mei. Jadi inilah penghujungnya tahun 25 tahun KRU dalam industri. Dan banyak juga aktiviti-aktiviti yang kita nak jalankan yang telah kita tunda juga kerana tarikh tunda, konsert ditunda. Contohnya pengeluaran album KRU25, ada single terbaru, ada juga rockumentary yang akan dikeluarkan dan macam-macam lagi lah apa yang kami plan nak buat. Jadi semua dia tarikhnya kita tunda sikit. Nak buat persediaan ni di Kuala Lumpur, kita kena faham peminat-peminat kami yang buat konsert ni bukan kita buat banyak tempat kan, kita buat satu. Jadi ada peminat-peminat di luar daripada Lembah Kelang dan juga di luar negara malah, jadi daripada Singapura, dari Brunei yang ingin hadir, kena buat perancangan lebih awal. Jadi itu sebabnya kami buat pengumuman ni awal. Tiket ni kita boleh sudah sediakan untuk tempahan walaupun hanya ada 3,000 tiket dikeluarkan. Okey, termurah, kalau semua yang tanya apa takut mahal dan sebagainya, ada juga tiket yang bernilai RM158. Ada juga kategori zone fanatic di mana kita sediakan ruang untuk mereka yang betul-betul di atas pentas dan boleh berdiri. Ini bukan semua orang minat je tu. Ada yang dah tua-tua sikit, okey nak duduk, tak apa. Banyak tempat duduk, tapi ada kawasan yang memang boleh berdiri, yang betul-betul dekat pentas. Ada juga tiket VIP yang boleh bersama-sama KRU untuk post party setiap malam. Itu semua dah terpulang kepada semua yang ingin datang menyaksikan KR25. Dan apa yang pastinya kita akan buat satu persembahan yang istimewa untuk semua peminat ialah 25 tahun ini jarang sekali dapat dilalui oleh mana-mana artis. Dan bagi kami, inilah peluang kami untuk buat satu penyampaian cara istimewa di Istana Budaya. Okey, untuk dapatkan tiket KR25, sila email ke atau telefon hotline kami. Okay, jangan lupa dapatkan tiket dengan segera.